Halo Makers, ketemu lagi di channel Maxtro. Setelah kemarin teman-teman ngikutin kita untuk testing relay codex di kota di yang rapat bangunan, sekarang kita lagi di Taman Hutan Raya Dago. Kita mau ngetes tracker relay codexnya di alam terbuka. Ayo teman-teman ikut. Balik lagi sama saya. Di sini kita ngetes di lapangan. Kita lagi di Taman Hutan Raya Dago. Oke. Kita udah pasang gateway sama antenanya. Tuh lihat. Lihat. Dari sini langsung ke kenalan ke rute. Oke, kabel ethernet. Oke. Halo Makers, kita udah di dalam Tahura. Kita tadi udah ngetes trackernya dari Codex. Kita kurang lebih udah jalan 300 meteran lah. Sekarang kita lihat di data apinya di cloud. Halo Makers, ya di sini saya sedang mantau uplink message dari dua tracker, itu tracker 29 sama 28. Di sini ada data-datanya kayak metadata tentang si bagaimana si message itu dikirim. Di sini ada gateway-gateway apa. Di sini baru ada payload ininya yang dikirim dari si tracker. Nah, di sini kita cuma bisa lihat data yang tabularnya aja. Nah, saya di sini bikin ada map-nya. Ini ada dua tracker. Dia posisinya berdekatan. Kita di mana? Dan kita ini di sini posisinya di yang marker yang labelnya J ini. G dan J. Halo Makers, terima kasih udah ngikutin kita dari awal tadi setting antena, setting gateway, dan setting tracker. Dan sempat juga kita tadi kan ngetes ke alam terbuka. Terima kasih udah ngikutin kita. Semoga bermanfaat bagi para Makers dan tentunya membantu para Makers untuk lebih membuat yang lebih baik lagi.